ada satu hadis yang termasuk dalam Madarul Islam ya. Yaitu menjadi salah satu kunci hadis di dalam Islam ini. Jadi samping hadis innamal amalu bin niat, ada hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis yang disebut ke oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Beramal mesti di atas dalil. Dan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebanyak apapun kita melakukan, ya, dengan lelah dan susah payah kita mengerjakan, tapi kemudian pada akhirnya amal itu tidak diterima. Apakah mau kita seperti itu? Maka jadikan semangat di dalam beribadah kepada Allah tidak hanya ya dibangun di atas mendapatkan pahala, mendapatkan banyak kebaikan dengan semangat ini iya, tapi tidak cukup semangat saja yang harus ada, tapi harus diilmui, harus belajar, harus kita sandarkan amalan itu kepada perintah dalil baik itu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun semangat kita seperti ini bangun ibadah kita di atas perintah itu oleh ternyata banyaknya orang melakukan itu bukan tanda sebuah kebenaran kebenaran itu diukur oleh dalil bukan banyak orang mengerjakan betapa banyak orang yang sesat melakukan sesuatu disebut tetap sesat walaupun banyak melakukan Makanya Ibrahim alaihissalam disebut umat oleh Allah tabaraka wa taala dengan keberadaannya di atas tauhid yang benar, di atas iman yang benar. Ia sendiri dengan melakukan perintah Allah tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kekuatan umat yang ada padanya. Maka pegangilah kebenaran itu walaupun mungkin Anda melakukan sendiri di diri itu. Jangan terkecoh oleh banyaknya orang. Kalau banyak orang melakukan sesuai sunnah, Alhamdulillah. Tapi kalau banyak melakukan berdasarkan, beginilah orang dulukah melakukan. Beginilah orang tua kami mewariskan. Beginilah nasihat-nasihat dulu. Selama kami hidup, bumi terkembang. Selama kami di sini, ini yang kami kami lakukan. Dan orang-orang tua kami lakukan. Kalau masih begini pola kita, tak jauh bedah dari pola-pola orang jahiliyah. Di dalam Al-Quran silakan buka betapa banyak para nabi yang mendakwakan kepada dakwah tauhid, menyembah Allah, membersihkan dari kesyirikan. Tapi kemudian jawaban mereka seperti jawaban seperti yang kita bahas ini. Inilah yang dikerjakan oleh kakek nenek kami. Dan Allah sudah tutup syariat ini. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati. Wardiyatulakumul Islam Madinah. Akankah kita mencari aturan-aturan selain aturan yang telah disempurnakan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berhati-hatilah kita dalam beramal. Robbani merajut ilmu dan peradaban.